udah sekitar 25%. 25%. Ya, biasanya nanti boomingnya pas nanti H-2, H-3 itu banyak banget. Biasanya mungkin sambil apa namanya atur jadwal mungkin ya. Cuma ini yang udah benar-benar udah punya jadwal fix ya udah kasih DP gitu sekitar 25% udah terboarding unitnya gitu. Dari berapa unit Pak? Ini unitnya ada sekitar 25. 25 beragam ya. Iya, itu campur ada Avanza, Expander, Innova gitu. Kalau untuk durasinya biasanya berapa? Kalau kita lebaran kita pakai tim Mas. Minimal 5 hari itu dari tanggal 30 sampai tanggal 4. Soalnya kita juga lebaran kan tutup di tanggal 2 dan 3-nya. Jadi nanti setelah tanggal 4 baru boleh sewa yang sehari dua hari baru bisa gitu. Cuma yang untuk pas lebarannya kita memang dipaketin 5 hari gitu. Oh. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.